Sama untuk kebebasan apabila dan kita harap terbesar di sebelah kanan juru gawang ya juara suruh untuk panitia ya akhirnya berpandangan berikan pertanda depan-depan juara masih dari sektor kanan dari Persib Borong berjoba kita perhatikan sentuhan bola pertamanya dan ada kapten itu kebelasan dan ada Bayu masih panggil saja Apipas masih cukup berhati-hati sedangkan ke depan masih ada di sana namun di strike untuk dicatat sebenarnya apa yang terjadi dari Bayu mencoba berputar-putar melewati satu pemain masih sampai kena tarik ke tengah yang masih dari berputar-putar pendek saja arahkan sektor kiri masih cocorkan ke depan masih gerak itu luar biasa permainan dari Bayu dan gelandang kanan masih kerana itu saudara ke depan, pahitnya berusahakan kalau saya tak umpan lakukan dari sana apa yang terjadi? Saudara nampaknya atau memang umpan lambung dari sektor kanan langsung terkena dua pemain mengawal dulu tetap kalau saudara begitu saja apa yang terjadi? Di sana sektor kanan berbahaya juga kita saksikan masih berputar-putar dikawal dulu tetap oleh pemain dari dua kaceng sehingga sedikit memperasing suci kita saksikan bersama setelah angkat kaki kanan apa yang saudara baik sekali pengamatan sebelumnya sementara di sana ada Ategar masih kebalikan nomor 23 masih jalan Ferry masih lakukan pendek kebalikan para Ategar berputar-putar pendek saja arahkan ke tengah apa yang ada sana dicuri dari belakang sehingga dari dua menarik serangan menarik ujung masih kita saksikan angkat bola sudah kurang cermat terlalu terburu-buru untuk mendokter sikur benar ada di belakang kiri masih umpan terobosan baik sekali kita saksikan terlalu apa yang terjadi sudah dari sana nampaknya segan masih satu lah sudah bola lambung ada di sana saudara nampaknya masih dengan cermat untuk mengamankan hasil apa yang terjadi mereka jauh lempar begitu dengan jauh saudara di sana nomor 27 dari kalau tidak masih gerak itu pendek saja arahkan bisa saudara pemain yang menempati sebagai gelandang kini menuju ke sektor kanan di kubu pertahanan dari kubu kecil ambil angkat-angkat lambang untuk menonton sikur benar lambang angkat lambang membentuk itu saja masih di sana apa yang terjadi lakukan saudara saudara baik sekali apa namatan yang akan dilakukan oleh Bakuntari sementara dari sektor kiri di sana ada saudara nampaknya dengan pengamatan yang baik yang dilakukan oleh Tomat sehingga malu tutup dengan kata kalah banyak terjadi sana ya saudara nampaknya sudah terperangkap ke dalam arahkan ke sana bola lambung baik sekali ditonton 20 masih ditonton begitu saja mengarah jauh di sebelumnya 61 melakukan jalan lambang sudah lakukan ada di sana masih sendirian gerak kipung apa yang terjadi sudah sudah baik sekali di sana pengamatan sudut bundar yang dilakukan sedulur mencoba kembali di sana nomor 62 arahkan begitu saja umpan dari baik sekali berbagi satu ke pemain arahkan masih saudara langsung umpan daerah maksudnya apa yang terjadi di sana cukup pelitah pemain dari PSM Loro
hasil konsentrasi pakar petis di balon 1-5 pemain masih buka mesar kawan dari Adiwata B sudah lakukan kotorannya membentur salah satu ini serangan terjadi pada sore hari ini. Sebuah tendangan kaki kiri sudah diarahkan kepada pemain di Jukoba dan berhasil dilepaskan kembali oleh PSN Ngora kali ini. Ada jatuh di kaki PSN Ngora kembali kali counter attack serangan dari nomor 16 di sana. Kita lihat lewat sektor kiri mencari rekan mencari ruang pada sempat sebuah dribbling atau skill pintu dilakukan sektor kiri yang dipilih berbahaya menusuk jatuh berbahaya. Hampir saja dan kali ini ada satu pelanggaran nampaknya wasit pergantian pemain dari PSN Ngoro memperkenalkan kali mencoba delay sebentar atau kontrol bola yang dilakukan kali ini sebuah skematis umpan satu dua cantik mencoba menusuk satu perdana di sana dan presi ketat jirakan di sana apakah lolos kali ini apa yang terjadi saudara nampaknya satu pelanggaran yang dilakukan salah satu pemain atau kapten ke sebuah sana ke Bayu dari PSN Ngoro dan FC saudara. Kita lihat saudara akankah bisa berbuat gol kali ini lewat tendang bebas atau pergi sudah dilakukan kali ini datar saja masih semua blunder terjadi hampir saja kali ini sebuah heading. Oh kita lihat nampaknya sudah ditangkap oleh penjaga gawang tim juat saudara. Kita lihat saudara masih dari PSN kali ini umpan jauh ke depan berbahaya hampir saja sebuah peluang di sana. Sampai kawan hampir saja membuat Rangga back pass kembali masih mencoba membuka ruang kembalikan lagi pada Rangga membangun skema serang Rangga kali masih Rangga umpan jauh ke depan di sana kita lihat mencoba menusuk jantung pertahanan sektor kiri yang dipilih mencoba menusuk jantung pertahanan sempat masih tidak di sana hampir saja terlepas saudara tangkapan dari Cemot di sana masih menyala nampaknya dan lalu counter attack kali ini masih cukup cepat saudara kita lihat masih kali ini satu pemain dari dua di sana sebuah crossing yang gerakan berhasil bikin terset dengan sempurna salah satu pemain dan bola keluar kali ini sebuah bola masih dimiliki dan juga ada 4 atau 3 pemain sudah gerakan di sana berhasil bikin terset kembali oleh tim PSN Ngoro tetapi kali ini apa yang terjadi kali ini mencoba counter attack serangan balik cepat sekali di sana mengirim bola di sana mampu kalau saudara kali ini nampaknya kartu kuning sebuah pelanggaran di sana wasit pergantian menurunkan arahkan sektor kiri kali kita lihat sebuah crossing jauh ke depan apa yang terjadi sayang sebuah heading kurang akurat di sana tidak ada rekan dan berhasil dikuasai kembali patahlah sebuah serangan yang dibangun dan kali berbahaya saudara berhasil dicuri sebuah crossing kali apa yang terjadi hampir saja nampaknya apa yang terjadi jatuh bangun nampaknya di sana nampaknya mencari ruang tembakan nampaknya ada di dalam kiri atau sebagai sang penendang di sana kita lihat dari PSN Ngoro sebuah tendangan sudah berhasil membentukkan kali ini lagi tendangan yang dilakukan tetapi masih menyampaikan masih cukup banyak di sana nampaknya kita lihat masih dari dua umpan jarak jauh pertandingan di babak yang kedua dan sama-sama skor bersama kuat ada belum terjadi gol masih imbang atau skor kacamata 0-0 dan juga skill dari penjaga gawang Cemot maupun Aldo sana. Bayu kali ini cukup mudah nampaknya Cemot nampaknya tidak bergerak tapi berhasil save bola dengan sempurna ada Tahmid di sana pemain yang memiliki pergerakan cukup lincah. Juga sama saudara luar biasa Aldo pembacaan luar biasa walaupun bola datar
berjuang cukup sulit. Tiga bulan datar, saudara, tetapi Aldo Barreto cukup luar biasa. Pembacaan atau chef yang... Ada Ajin kali ini. Keras sekali Ajin kali ini. Buat tendangan keras. Tepat di pojok, saudara. Walaupun pun pembacaan semula dari cemoy di sana tetap sesuai dengan namanya, Rizky. Gol kali ini terkecoh namanya di sana Aldo. Lagi-lagi nampaknya cemot juga bisa membaca tetap cocok. Jadi ketok main dari tim gitu. Dan pas main teng Dayeng kan iki Umut Putra Mesa main yo enak. Juga pembacaan sempurna dari Aldo. Keras juga Joko, tendangan yang dilakukan kali ini. Luar biasa juga pembacaan sempurna dari Aldo kali ini. Walaupun tendangan cukup keras yang dilakukan oleh Dadang. Tidak masuk, berarti masih ada lagi. Ada Arhan. Dan kemudian PSM Noro yang berhasil lolos lewat babak adu penalti. Selamat untuk PSM Noro berhasil lolos dua-duanya, baik dari tim senior maupun tim atau tim muda. Saudara berhasil lolos, saudara. Selamat untuk PSM Noro dan terima kasih untuk duet, terima kasih atas